Berhenti, Mas. Saya kan lagi buru-buru. Saya tahu, Mas, saya lagi buru-buru. Tapi tetap, Mas, buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarangan, dong. Ntar Jakarta kalau banjir lagi gimana? Siapa yang mau disalahin? Pemerintahnya? Warganya? Main salah-salahan, deh. Jadi kalau boleh, tolong ambil sampahnya, terus buang pada tempatnya, ya, Mas? Ada yang ngambil ntar, Mas. Udah, Mas. Siapa yang ngambil? Tugas kebersihan. Lama, Mas. Tungguin pacar nih. Saya udah bantuin Mas buang sampah pada tempatnya. Terima kasih ya, Mas. Oke, Jack. Oke. Bas, lo ngapain pakai kumis? Kenapa memanggil saya? Itu bukan nama saya. Nama lo kan Abas. Lo ngapain lagi? Maksudnya pakai nama Doni. Ya, Mas Firman, saya ini sedang ada tugas penting sekali. Ayo antar saya, Mas Firman. Cepat. Iya. Pakai dulu helmnya, Bas. Oh, iya. Tapi saya mau haircut, Mas Firman. Haircut? Ada. Ah, ini dia. Nah, ini akapnya. Tapi saya mau warna pink, Mas Firman. Saya tidak mau warna itu. Warna pink? Iya. Mana ada warna pink, Bas? Dari kantor warnanya sama, hijau. Berarti pelayan Mas Firman kurang bagus dan kurang teliti. Saya akan laporkan ke kantor. Jangan lapor kantor, Bas. Iya. Kok lapor kantor sih? Ya sudah, saya mau masker, Mas Firman. Gak usah pakai haircut-nya. Masker ya? Iya. Mas Firman tidak marah. Saya harus pancing lagi musimnya. Ada, Bas. Bentar, Bas. Nah, ini dia. Masker. Oh, masker. Iya. Buat Abas. Buat saya. Pak. Ya. Maaf, Mas Firman. Itu sudah jatuh, saya bisa alergi. Saya tidak mau pergi kalau tidak pakai masker. Ya gimana, Bas? Itu kan cuma satu maskernya. Ya, saya tidak bisa berangkat. Saya alergi debu, Mas Firman. Lihat tuh. Yaudah deh. Nih. Gua ada sapu tangan nih. Bersih kok. Ya, bersih. Nah, buat Abas. Biar nggak alergi, Bas. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ini bisa dicuci, nggak apa-apa. Santai aja. Gampang. Nggak apa-apa. Nanti di rumah gue cuci, Bas. Ya sudah, Mas Firman. Saya tidak usah pakai apa-apa, kecuali helmet. Ayo kita berangkat, Mas Firman. Nggak pakai apa-apa nih? Iya, tidak usah. Dari tadi ke, Bas. Kok jalannya lambat banget sih, Mas? Bisa cepetan dikit gak? Malu saya, Mas. Masa pembalap naik motor jalannya kayak siput gini sih? Lambat. Mohon maaf, Mbak. Kita gak boleh ugal-ugalan. Safety riding tetap nomor satu, Mbak. Duh, si Seno patuh banget sih sama peraturan. Mesti gue pancing-pancing lagi nih. Udah deh, Mas. Tenang, ngebut aja. Kenapa sih? Tenang, saya nggak bakal laporin Masnya ke kantor. Tetap nggak bisa, Mbak. Keselamatan penumpang kan tanggung jawab saya. Gimana kalau Masnya saya tambahin 50 ribu? Tapi masih ngebut. 50 ribu? Iya. 100 ribu deh. Maaf, Mbak. Sekali nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya, Mbak. Kalau Mbaknya tetap mau cari driver yang bisa ngebut-ngebutan, cari driver yang lain aja, Mbak. Saya nggak bisa. Maaf, Mbak. Ya, udah deh.